ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar ayyuhal muslimuna ikhwatal iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kita senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima amal ibadah seorang hamba apabila dia bertakwa kepadanya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala terima dari amal ibadah kalian adalah dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian salawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di samping untuk beliau juga keluarganya, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, apabila mereka mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dengan baik. Maka kita harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita semua termasuk di dalamnya.
Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukannya yang lebih, ataupun dengan segala apa yang dia miliki melebihi daripada yang lain. Itu semua adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya akan diketahui siapakah di antara manusia yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa bertingkat-tingkatnya manusia yang berbeda dalam urusan dunia, tetap sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, dari situ akan diketahui mana di antara manusia yang selalu menganggap dirinya besar dari yang lain, selalu menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga dia angkuh dan sombong di hadapan yang lainnya. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah sosok manusia yang selalu memberikan kepada kita petunjuk paling baik dan paling benar. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Mustadraknya. Demikian juga telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Adabul Mufrad, melalui sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, ma min rajulin yata'azamu nafsah wa yakhtalu fi masyih illa laqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Yang artinya kurang lebih, tidaklah ada seorang pun di dalam dunia ini selalu beranggapan dirinya lebih besar daripada yang lain, sehingga dia bersifat angku dan sombong di hadapan yang lainnya, kecuali dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dalam keadaan sangat dimurkai. Di dalam hadis yang mulia tadi, ayyuhal muslimuna ibadallah, benar-benar memberikan pelajaran kepada kita sungguh betapa rendah dan hinanya orang yang merasa dirinya lebih besar dan lebih tinggi daripada yang lain, meskipun dia memiliki segalanya dalam urusan dunia. Sungguh betapa bencananya seorang apabila bersifat angku dan sombong di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sekian banyak peringatan di dalam Al-Qur'an kepada segenap hamba-Nya bahwa kenikmatan surga yang paling baik tidak bakalan bisa diraih oleh orang-orang yang sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, kenikmatan-kenikmatannya kami akan jadikan, kami akan berikan untuk orang-orang di antara hamba-hamba kami yang tidak pernah menginginkan ketinggian di alam muka bumi ini dibandingkan yang lain. Demikian juga yang tidak pernah
selalu membuat kerusakan dengan penyimpangan-penyimpangan syariat Allah. Wal aqibatul muttaqin. Sesungguhnya balasan baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para ulama salaf rahimahumullahu Subhanahu wa taala hampir seluruhnya mengatakan dengan kesepakatannya, awwalu dzanbin usyallahu bihi al-kibr. Sesungguhnya kesombongan dan keangkuhan adalah dosa pertama kali yang muncul dalam dunia ini, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Kemudian mereka para ulama rahimahumullah Subhanahu wa taala berdalil dengan surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya di hadapan Adam alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun sujud mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan tidak mau sujud dan dia merasa sombong diri di hadapan Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, dan dia digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk makhluk yang kafir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kesombongan dan keangkuhan adalah merupakan dosa pertama kali yang muncul di muka bumi ini, di dalam kehidupan dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hakikat makna kesombongan yang dahulu dimiliki oleh iblis alaihi laknatullah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah melalui sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana minkum mithqala dharrati min kibr. Faqala ya Rasulullah innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inna allaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang artinya kurang lebih, tidaklah salah seorang di antara kalian bisa masuk surga siapa di antara kalian yang masih memiliki penyakit kesombongan meskipun seberat dzarrah, seberat biji. Di saat itulah ada sahabat Nabi yang bertanya, lalu bagaimanakah menurut engkau wahai Rasulullah, ada seseorang di antara kami yang selalu menginginkan penampilan bajunya indah, demikian juga kedua alas kakinya indah serta bersih dan rapi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai segala bentuk keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menjadikan seseorang menolak kebenaran, menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa merendahkan orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa kesombongan secara hakikatnya adalah sifatun batinah, sifat yang ditanamkan oleh manusia di dalam jiwanya, sehingga nanti akan berpengaruh dampak yang sangat negatif di saat dia berinteraksi dan mensikapi orang lain. Iblis alaihi laknatullah, di saat dia memiliki kesombongan, dengan kesombongannya tersebut dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di hadapan Nabi Adam. Bahkan iblis merendahkan Nabi Adam
Karena di dalam Al-Quran ayat yang lain, di antara iblis atau di antara alasan yang dikemukakan oleh iblis alaihi lanatullah, tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam menjalani perintah Allah, adalah karena khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari api, sementara engkau ciptakan dia hanya sebatas dari tanah liat. Dia beranggapan bahwasanya api itu lebih bagus dan lebih baik serta lebih tinggi daripada tanah. Itulah yang menjadikan dia sombong. Kesombongan bagi seorang manusia bisa menyebabkan akan menolak seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana yang dahulu Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang keadaan Fir'aun alaihi la'natullah dan bala tentaranya. Mereka menyombongkan diri. Mereka menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan yang lainnya. Sehingga ketika datang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ditolak mentah-mentah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmaw wa'uluwa. Mereka menentang agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, padahal jiwa-jiwa mereka merasa yakin kebenarannya. Apa yang menyebabkan mereka menentang itu semua? Zulmaw wa'uluwa. Karena mereka menginginkan kezaliman, menindas rakyatnya, menindas yang lain, demikian juga menginginkan uluwa, merasa tinggi dan merasa besar di hadapan yang lainnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesombongan juga menjadikan seorang manusia tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan penyakit tersebut dia beranggapan bahwasanya tidak membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa tersebut untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ini menunjukkan bahwa di antara dampak yang sangat buruk apabila seorang manusia masih tidak bisa melepaskan penyakit kesombongan dari dirinya, dia bisa menjadi seorang manusia yang tidak membutuhkan Allah, sehingga tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepadanya. Dia beranggapan bahwasanya hidup di dalam dunia cukup dia saja tanpa membutuhkan yang lainnya. Demikian juga ayyuhal muslim ibadallah, kesombongan seorang manusia bisa menjadikan dia tidak mau menjalani perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana yang dahulu terjadi di zaman Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sahabat Nabi Salamah bin Al-Aqwa. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala an, ada seseorang anak muda yang ketika itu makan makanannya dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam karena melihatnya, beliau bersabda, kul bi yaminik, makanlah olehmu dengan tangan kananmu. Dia menjawab, la astati', saya tidak bisa. Sampai diulangi yang kedua kalinya, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia tetap menjawab, la astati', saya tidak bisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mengulangi yang ketiga kalinya, kul bi yaminik, ma mana'aka illa al-kibr, makanlah olehmu dengan tangan kananmu, tidak ada yang menghalang-halangi kamu untuk menjalani perintahku ini karena kamu merasa sombong.
Nabi Muhammad jelaskan bahwa orang tersebut dengan kesombongannya meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam untuk makan dengan tangan kanan. Demikian juga kesombongan, wahai manusia, akan menyebabkan seseorang menjadikan selalu berpakaian untuk menutup kedua mata kakinya bagi seorang laki-laki. Padahal secara jelas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam memberikan peringatan di dalamnya. Maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu tabaraka wa taala ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa di antara kalian yang selalu memakai baju, memakai kain sampai menutup kedua mata kakinya karena kesombongannya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakalan melihat dia nanti pada hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit ini. Sebab penyakit inilah yang selalu menjadikan kita bersikap tidak baik, bersikap negatif di hadapan orang lain. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين الجميع إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'ashiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersifat angkuh dan sombong bagi manusia, meskipun dia memiliki segalanya dari urusan dunia ataupun dari kedudukan-kedudukan tinggi perkara dunia, tetap di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala sangat dilarang. Fir'aun alaihi la'natullah sudah memiliki segalanya dalam urusan kehidupan dunia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencelanya dengan celaan yang sangat besar ketika dia selalu bersifat angkuh dan sombong, merasa dirinya lebih tinggi dan lebih besar di hadapan yang lain. Sebab seorang manusia tidaklah pantas untuk menyombongkan di hadapan yang lain. Kesombongan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala berhak sombong di hadapan yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal kibriya izari wal izari da'i faman yunazi'uni fi kulli wahidin minhuma azabtuh. Sesungguhnya kesombongan adalah selendangku, demikian juga kemuliaan adalah bajuku. Maka barang siapa di antara kalian yang berupaya merebut dari tanganku, pasti aku akan siksa dia. Sungguh betapa hinanya orang yang di dalam kehidupan dunia ini tidak berpikir dari mana dia diciptakan, sehingga di saat dia diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau di saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi kepada dia, dia lupa dari mana dia diciptakan. Dia diciptakan hanyalah sebatas dari tanah, kemudian dia dijadikan melalui setetes air yang sangat hina.
Maka tidak mungkin dia bisa menyombongkan diri di hadapan yang lainnya. Dan setinggi-tingginya makhluk yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, pasti di atasnya ada yang lebih tinggi lagi. Sealim-alimnya manusia, di saat Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada dia, pasti di atasnya ada yang lebih alim lagi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah bagi kita di saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang dampak negatif yang begitu besar bagi siapa di antara kita yang menyandang penyakit kesombongan, bahwa Rasulullah ancam orang tersebut tidak bakalan masuk surga. La tadkhulul jannah atau la yadkhulul jannah ahadu minkum man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian yang masih memiliki sifat kesombongan meskipun sedikit, meskipun seberat biji sawi. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengharamkan kenikmatan-kenikmatan surganya untuk mereka hamba-hambanya yang berlaku sombong dan angkuh di hadapan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menyajikan kenikmatan-kenikmatan surga khusus bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Sebagaimana yang difirmankan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikianlah kenikmatan-kenikmatan negeri akhirat yang bersifat abadi, yang bersifat lebih baik dan lebih kekal, kami berikan khusus bagi orang-orang yang tidak pernah menginginkan dirinya lebih tinggi di hadapan yang lain dan lebih besar. Demikian juga tidak pernah membuat kerusakan dengan penyimpangan-penyimpangan syariat Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya balasan yang baik pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk diri kita masing-masing. Demikian juga ampunan untuk kaum muslim secara keseluruhan pada umumnya. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di dalam golongan hambanya yang terus-menerus menerapkan sikap rendah hati di hadapan yang lain, tidak pernah tercium dan tertarik sedikit pun dengan sifat kesombongan yang dahulu dimiliki oleh iblis alaihi laknatullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan kebahagiaan dunia serta di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Aqimish shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم